Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Nurse Ranu. Di mana lagi kalau bukan di channel Ranu GS pastinya. Oke, jadi beberapa hari ini kan ada sebuah berita viral gitu ya, tentang seorang mahasiswa pendemo di Tangerang yang dibanting ala Smackdown oleh seorang oknum polisi. Nah, akibat bantingan ini, katanya si pendemo ini sampai kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Oke, saya tidak akan membahas kejadian ini ataupun membahas tentang siapa yang salah gitu ya, karena memang bukan kapasitas saya gitu ya. Akan tetapi saya akan mencoba menganalisa cedera apa yang mungkin akan ditimbulkan dari peristiwa bantingan ini dan apakah cederanya ini nanti akan berbahaya. Oke, sebelum kita membahasnya, buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @ranu_gadis buat kalian yang mau request tentang informasi penyakit ataupun tentang informasi kesehatan lainnya yang akan saya bahas di channel Ranu GS ini, kalian bisa DM-DM di akun Instagram saya tersebut. Oke, langsung saja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, kita intro dulu ya. Baik, jika kita melihat video yang beredar, posisi jatuh akibat bantingan ini yang mendarat terlebih dahulu adalah daerah punggung. Kemudian mungkin agak sedikit di leher maupun di tulang belakang. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, akibat benturan di punggung ini, otomatis yang terkena kemungkinan adalah daerah tulang belakang. Nah, tahukah Anda, di tulang belakang ini tersusun sejumlah saraf pusat yang sangat banyak di situ. Nah, apabila terjadi benturan dan sampai mengakibatkan retak ataupun patah di daerah tulang punggung, tentunya hal ini akan sangat fatal. Kenapa? Karena kemungkinan jika di daerah situ mengalami cedera, baik patah maupun retak, itu seorang akan mengalami nyeri yang sangat hebat, kemudian bisa juga terjadi kelumpuhan, sampai terjadi juga bisa juga terjadi kematian. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi ya, di situ tersusun banyak saraf pusat, di mana ada saraf-saraf untuk bergerak, juga saraf-saraf untuk mengatur organ-organ di dalam tubuh. Nah, apabila terbentur, tentunya di situ sarafnya akan rusak dan kemungkinan akan terjadi kelumpuhan hingga sampai meninggal. Kemudian dalam berita juga disebutkan bahwa si pendemo ini setelah sampai di rumah sakit ini mengalami gejala-gejala seperti pusing, mual muntah, dan juga kesulitan untuk bernafas. Nah, kondisi seperti ini kemungkinan diakibatkan karena benturan yang terjadi di kepala bagian belakang gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, kepala di bagian belakang ini kan terdapat otak gitu ya. Otak di belakang ini memang untuk mengatur daripada sistem pernafasan dan juga sistem kesadaran dari dalam tubuh. Sehingga jika di situ terbentur, kemungkinan di situ akan terjadi gangguan, sehingga seorang bisa terjadi gangguan nafas dan juga gangguan kesadaran seperti mual muntah dan juga pusing. Nah, memang akibat dari benturan ini, apakah terjadi keretakan maupun patah di tulang belakang ini memang harus dilakukan pemeriksaan seperti MRI ataupun rongsen tulang belakang gitu ya, untuk memastikan apakah ada cedera di situ. Nah, sampai berita ini diturunkan atau sampai video ini dibuat, memang belum ada pernyataan resmi dari rumah sakit mengenai hasil daripada pemeriksaan pada si pendemo ini. Nah, tapi memang cedera di tulang belakang ini memang sangat berbahaya ya. Apapun akibatnya, apapun atau apapun ditimbulkan oleh akibat apapun, baik itu merupakan bantingan yang seperti tadi maupun misalkan jika seorang terjadi kecelakaan kemudian cedera di daerah situ, atau misalkan ada seorang yang guyon gitu ya, bercanda gitu ya, sampai kemudian jatuh dan membentur di daerah punggung ataupun tulang belakang, itu memang sangat rawan sekali terjadi hal-hal yang berbahaya atau hal-hal yang fatal seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, apapun itu, semoga si pendemo ini cuman terjadi memar saja ya. Artinya tidak terjadi cedera di tulang belakang dan hanya memar di bagian otot gitu ya. Semoga hasilnya seperti itu.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian ingin berkomentar, ingin mengajukan saran maupun kritik, silahkan coret-coret di kolom komentar. Jika kalian ingin bertanya, juga bisa coret-coret di kolom komentar. Atau kalian bisa DM-DM saya di akun Instagram saya di @ranu_gadis. Buat kalian yang mau request tentang informasi penyakit atau informasi penyakit lainnya yang akan saya bahas di channel Ranu GS ini. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya Nur Sanu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.